mau maling maling motor 5 orang. Pria babak belur dihajar masa kepergok saat mencuri motor. Sejumlah warga melampiaskan kekesalan dengan menghadiahi bokem mentah kepada seorang pria yang tertangkap basah mencuri sepeda motor di Kampung Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sebelumnya, pelaku kepergok saat akan mencuri motor. Korban kemudian mencoba mengejar. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan warga. Aksi massa mereda setelah petugas desa dan pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan mengamankan pria tersebut ke kantor desa setempat. Aksi pencurian terjadi sesaat setelah korban pulang ke rumah usai memakai sepeda motor miliknya. Diduga korban lupa mengambil kunci kontak motor hingga masih tergantung di motor. Pelaku yang menyamar sebagai pengamen memanfaatkan kelengahan pemilik kendaraan dan mengambil motor milik korban. Tak lama berselang, teman korban datang dan mendapati motor korban dibawa pelaku. Korban yang sadar motornya dicuri mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan korban, namun pelaku berhasil ditangkap berjarak 1 km dari rumah korban. Keluar ngelihat motor itu udah nggak ada posisi di sini. Terus sekitar nanya dulu nih ke teman saya, "Bang, ini motor gua kemana, Bang?" "Nggak tahu," katanya. Nengok ke sono tuh udah ada 8 meteran lah ketutup ini nih plastik. Kalau udah ditumpangin orang. Pihak kepolisian sektor Cikarang Selatan yang melakukan patroli kemudian mengevakuasi pelaku yang diamankan di kantor desa Cibatu.